Halo Sobat SAR, kembali lagi dengan saya Selvina hanya di Highlight Basarnas Sepekan dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. 9 Juli 2022, Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung gelar latihan Satuan Teknik Pertolongan di Ketinggian. 10 Juli 2022, Tim SAR gabungan temukan nelayan yang hilang saat mencari ikan di perairan selatan Air Cina Desa Tasikona, Kabupaten Kupang. 11 Juli 2022, Tim Rescue Posar Tanjung Balai Asahan lakukan pencarian bocah yang hanyut di Sungai Silau Asahan. 12 Juli 2022, Tingkatkan keahlian scuba diving, Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere laksanakan peningkatan kompetensi petugas SAR. 14 Juli 2022, Basarnas selenggarakan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Tingkat Pusat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Highlight Basarnas pekan berikutnya. Afiknam Jagat Samagram.